بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Apa bab yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Maisa, warisan yang terkuasa Masjid Al-Maghfirah Salam Pelih, tuan-tuan, puan-puan, hadirin Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana izinnya pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu kembali, dapat sama-sama kita hadir untuk solat maghrib berjemaah dan untuk kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Itu dah minggu lepas, tuan-tuan, kena ikut ada kuliah. Saya dah siap dah nota-nota. Cuma dapat mesej daripada Jabatan Agama suruh hold set sebab mereka mesyuarat awal tahun. Kan? Mungkin ada yang masjid yang penempatan ustaz-ustaz yang baru, ada yang pencin dan sebagainya, ada juga pindah ke masjid-masjid yang lain dan sebagainya lah. Cuma bila main minggu, bila main pokok ni baru tahu kata kekalkan masjid, tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Kita berjumpa balik, tuan-tuan. Okey, daripada ini kita akan sambung bab yang baru, tuan-tuan. Itu bab baru ni, bab azan. Tajuk ini ni dia nampak lain sikit dah. Sebab tajuk dia ni, bab fi azan. Larangan mengambil upah dari azan. Macam mana? Yang kata ambil upah tu macam mana? Duit ke apa ke? Kan? Yang ada law ni, Tok Bilal, Tok Imam, Tok Siak, apa ni, yang ada apa dapat allowance tu macam mana pula? Ke termasuk dalam larangan ke? Ke tak apa ke? Jadi, semua tu kita tengok sekali. Apa-apa pun tak boleh kata ya betul kecuali ada dalil, tuan. Al-Quran kata apa, Nabi kata apa, tuan. Dan sekarang ni macam mana keadaan dia? Nanti pula ulama-ulama, pendapat ulama-ulama, tuan. Okey, sebelum saya nak pergi tajuk ni, tuan-tuan, kita tengok sikit ulang kaji tentang solat masbuk. Tuan, solat masbuk. Masbuk ni macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan main masjid, orang dah semayang dah. Orang dah rukuk dah. Dan orang duduk tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke. Kita main baru nak dapat apa, nak apa, nak solat berjemaah. Dan kita sempat ambil tamana yang kita ikut, tuan-tuan. Contoh rakaat pertama tinggal, kita pergi rakaat kedua. Tok Imam bagi salam dah, salam lagi tak ada salam dengan Tok Imam. Kita kena bangkit pula satu rakaat, tambah lagi. Tertinggal dua rakaat, tambah lagi dua rakaat dan sebagainya, tuan-tuan. Hari itu solat masbuk. Kita, macam mana dalil cerita tentang solat masbuk ni, tuan-tuan? Jom, Mas. Di sini, Mas. Allahu Akbar. Mas, mundur, Mas. Ha, okey, cerita dia dua orang sembahyang berjemaah. Tiba-tiba mai seorang lagi nombor tiga. Dia nak sembahyang berjemaah juga. Macam mana cara dia, tuan? Jadi macam mana? Kita pi tepuk dia ke? Kita habaq ke? Tak pergi duduk belakang, Allahu Akbar kuat sikit, dia perasan, dia undur. Jadi mana yang betul? Pergi tempat ni, dia tepuk. Pergi tempat ni, dia tak tepuk. Pergi tempat ni, dia semayang lagi, baru dia tepuk pula. Jadi macam mana, tuan? Jadi ada keikatan tu, mesti tepuk ke, tak tepuk ke, nak duduk tak mana ke. Jadi semua tu berbalik pada hujah, tuan. Dalil yang sahih. Apa Nabi tunjuk contoh? Sahabat tengok macam mana? Sahabat buat macam mana? Dan para imam macam mana? Dalam solat jamaah, yang makmumnya terdiri dari dua orang atau lebih, maka posisi makmum berada di belakang imam. Sehingga ketika ada dua orang yang sedang jamaah, kemudian datang satu makmum yang baru, dia diperkenankan untuk mengajak temannya yang menjadi makmum untuk mundur ke belakang. Oke, jadi kalau sembahyang dua tadi, masuk seorang yang ketiga, tak boleh duduk tiga-tiga baris, sebaris kiri kanan ke, ataupun satu baris kanan-kanan semua. Dia kena yang tadi depan ke belakang. Dua ke belakang, seorang tadi imam, tuan. Kalau sembahyang berdua, ya, dia duduk tepi dia, tuan. Ketika ada dua orang yang sedang berjamaah, kemudian ada satu orang yang menyusul, maka posisi yang benar adalah berada di sebelah belakangnya.
sehingga pada saat dia mengambil posisi di sebelah kiri, maka Pak Imam diperkenankan untuk menyuruhnya mundur ke belakang. Kukuk dah lepas ni. Tengok main-main Allah Akbar seorang kanan. Orang ketiga dia piduk belah kiri kita pula tuan-tuan. Apa kita buat tuan-tuan? Kita tolak mereka dua-dua pergi belakang. Ustaz apa Tok Imam macam ni duk, apa, duk gagal orang. Duk abur orang pula tolak. Tak. Semua tu ada dalil dia ajak. Apa dalil cerita dia yang ditolak ke belakang tu Nabi pernah buat tuan-tuan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Jabir menjadi imam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berada di sebelah kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang menyusul Jabbar bin Sakhr, dan Jabbar langsung berdiri di sebelah kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Jabir, fa'akhadha bi'aitina fadafa'ana ilal wara. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua tangan kami dan beliau mendorong kami ke belakang. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan hadis Muslim yang mana Jabbar apa Jabir semai kanan Nabi. Mai seorang pun nama Jabbar, dia mai duduk kiri Nabi. Kiri kanan tuan. Apa Nabi buat? Nabi tolak dua-dua pergi ke belakang. Ha tu cara dia. Cuma kita dah tahulah. Dari tak ada jadi lagu tu. Kok-kok nanti nampak jadi lagu tu boleh imam tu tolak dua-dua pergi ke belakang tuan. Jadi makmum pula kena faham lah. Tu kena ada ilmu. Bukan kita pergi buat dulu baru tanya orang. Kena belajar tuan. Apa saja tu kena belajar. Tambah lagi buat agama mesti kena belajar. Sebab dia kait dengan pahala dosa, neraka syurga. Kalau buat ilmu dunia ni kena sesat, kita uji dunia. Nak pergi tahun tu 5 minit. Kita pergi tak tahu mana-mana. Orang pergi sampai 10 minit, 20 minit. Lepas sejak baru sampai. Sampai juga. Tapi akhirat ni buat ibadah ni mesti tengok kan yang yang mana yang Nabi tunjukkan tuan-tuan. Tuan, dia nak tuan. Bayang imam dia sembahyang seorang. Kita nak bermakmumkan dia. Duduk tepi dia. Tiba-tiba tu imam tu unduk bagi balik apa selangkah bagi sama sebari. Dia unduk belakang lagi. Unduk lagi, unduk lagi ke belakang tuan. Apa cerita tuan? Tuan, apa cerita dia? Ketika ada orang yang salat sendirian, kemudian anda datang untuk menjadi makmumnya, maka posisi yang benar adalah mengambil posisi di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Andaikan terjadi ada orang yang menyusul namun dia berada di posisi belakangnya imam, maka imam boleh mundur untuk lurus dengan dia, atau imam menarik dia agar sejajar dengannya. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjamaah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas menyusul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan Ibnu Abbas tepat di sebelah kanan beliau sejajar dengan beliau. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey. Hari tuan, satu hari Ibnu Abbas mayat duduk belakang Nabi Siti. Apa Nabi buat? Nabi undur ke belakang atau tarik dia ke depan bagi sebarik. Tu yang yang Nabi buat. Cuma ustaz, kalau ni yang kita duduk belakang sikit tu boleh tak boleh? Umumnya boleh. Sebab imam ada buat. Cuma tu tengok ada orang buat lagu ni sekali sebarik lagu tu, dia yang kata dia salah. Sebab itu yang tepatnya. Nabi buat macam mana? Nabi tarik. Tapi Ibn Abbas sebarik dengan dia. Tak depan dia, tak belakang dia. Sebarik. Ustaz siapa? Imam siapa? Makmum. Dah. Imam berada di tengah, kanan tu makmum. Kok mana pun kanan tu makmum tu kan. Itu je. Cuma kalau dari kes tadi, duk unduk, unduk, unduk. Tak habis tu kan. Tak perlu kita unduk lagi dah. Oh kita faham. Dia ni tak faham apa. Dia ni faham. Kata imammu kena belakang sikit. Kita faham, kita ingat, tak ada masalah. Cuma kita tuan-tuan, kalau ada orang yang sebari, jangan kata salah. Itu hadis sahih. Tuan. Cuma kita, oh ada imam yang apa pendapat dia ke belakang sikit makmum. Apa? Makmum ke belakang sikit imam. Jadi kita berikat, tak ada masalah. Jadi kita faham, tuan-tuan. Jadi kita pergi, tuan. Posisi solat berjamaah semacam ini tidak benar, karena makmum berada di sebelah kiri imam. Dan yang benar, makmum berada di sebelah kanan imam. Apabila terjadi semacam ini, maka imam
boleh memindahkan makmum ke sebelah kanannya. Sebagaimana ini pernah terjadi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau sholat bersama Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sholat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas langsung memposisikan dirinya di sebelah kiri Rasulullah SAW. Oleh Nabi SAW, Ibnu Abbas dipegang telinganya, kemudian diputar oleh Rasulullah SAW dan dipindahkan ke sebelah kanan imam melalui belakang beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau makmum tu dia pergi ambil sebelah kiri imam, tak tepat. Salah, tuan. Yang betul macam mana? Kanan imam, kanan imam. Jadi apa cerita dia? Ibnu Abbas tu dia sebenarnya di kiri imam. Apa Nabi buat? Nabi tarik telinga dia, pergi ke kanan. Tu jangan buat tarik makmum mana ni, dia tarik telinga dia pula. Ah, kacau. Bertumbuk tu kan. Kan? Ni budak Ibnu Abbas sebudak lagi dia tu. Dia tarik telinga, pergi ke kanan dia. Kita pun boleh tarik dia cara elok ni. Tarik ke belakang. Kalau dia faham, dia faham lah. Kalau kita sentuh dia pun dia tak gajak tu, duduk tangan tu saja, terus semayang tu, tak ada masalah. Sebab dia tak tahu. Itu kena ada ilmu. Kita ada ilmu, makmum ada ilmu. Semua ada ilmu. Tak jadi kita nak tuan. Kita faham tentang dalil tuan. Jadi macam mana? Tarik ke kanan imam. Kok mana pun kanan imam tuan. Posisi semacam ini, sekali lagi, tidak dibenarkan dalam sholat jamaah. Karena makmum tidak boleh berada di sebelah kiri imam ketika dia berdua. Karena itu, atau bahkan sebagian ulama menilai, makmum yang sholat berada di sebelah kiri imam, sholatnya batal. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sementara di posisi imam yang sebenarnya dia makmum masbuk, sebelah kanannya ada makmum yang lain yang sedang berzikir. Yang bisa dia lakukan adalah meminta makmum yang sedang berzikir untuk berpindah agar dia bisa memposisikan diri berada di sebelah kanan imam. Seperti inilah posisi yang benar sehingga dia berada di sebelah kanan imam. Sepatutnya kita buat macam tu. Kan? Dia lambat kan? Dia nampak oh kanan penuh orang, dia pergi kiri. Tapi sebelum dia pergi kiri tu, dia usaha dulu. Macam mana? Pikir dulu orang di belah kanan tu. Dia pun akan faham. Oh, ni malam lambat. Dia akan undak sendiri kalau dia faham sunnah. Dia faham dalil. Yang sebab. Dia kena duduk senyap. Kuih bau pun buat tak tahu. Hai, buat lega. Duduk zikir juga. Tak ganjak. Tak ada masalah. Kita patah balik, duduk sebelah kiri tadi. Cuma kita tuan, dalil tadi banyak kata kanan, kanan, kanan. Sebab tu pendapat ada yang ulama kata apa? Tak sah sebenarnya belah kiri. Sebab kata tadi, dua tiga dalil kata sebelah kanan imam. Kanan imam. Dan itu dia tata cara dia tuan-tuan. Kan? Cuma kalau kita tak tahu sebelum ni, tak ada masalah. Tapi kalau kita dah tahu, kita cuba amalkan yang sahih tuan-tuan. Ini kesalahan yang akhir tuan-tuan. Kita tengok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, ni apa yang buat tuan dalam ni? Dia tunggu tuan. Tunggu sebab apa? Dia parki motor tadi. Dia tahu. Ketika ada seorang makmum yang dia menyusul salat jamaah, sikap yang benar adalah langsung bergabung dengan jamaah, apapun posisi imam. Ya tuan, kesalahan dia sebab apa? Dia tunggu imam bangkit. Dia tahu, tadi aku dengar imam macam kuat. Dalam maghrib, saya ikut mana pun imam akan bangkit dekat gedung. Kalau aku sambung tengah sujud, tengah rukuk, ikut mana pun aku nak kena tambah. Dia pikat rugi dia. Dia nak untung dia saja. Jadi macam mana? Tak. Hadis sahih, pilah bersama imam, tak mana kita dat. Ikut bersama imam. Imam rukuk, takbir, rukuk bersama imam. Imam sujud, sujud bersama imam. Imam duduk tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Ikut tak mana imam berada. Benda habis semua, kalau tak cukup, tak sempurna, maka bangun. Sempurnakan rakaat yang kita tertinggal. Itu hadis Nabi tuan-tuan. Jadi, ikut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan guna tuan, cuba kita hindarkan. Memang-memang itu dia, imam duduk rukuk, kita biar dulu. Sujud sebagainya, oh dah bangkit pula, baru kita apa, takbir. Kita tengok, oh tak bangkit, duduk tahiyat air. Mau bawa pulun kita pun, oh duduk tahiyat air. Jangan tuan-tuan. Ikut tak mana, imam berada. Dan pahala pun berbeza.
Orang yang ambil tamannya imam berada tu beza dengan orang yang tunggu jadi izan. Yang rugi izan. Ini tentang solat masbuk. Kita pergi buat tuan-tuan, apa kesalahan sekitar solat masbuk? Kesalahan-kesalahan umum ketika masbuk. Menyepelekan urusan solat jamaah sehingga terlambat terus dan tidak pernah takbiratul ihram bersama imam. Salah satu wujud perhatian seseorang terhadap sholat jamaah adalah senantiasa berupaya untuk datang di awal waktu untuk mendapatkan shof pertama dan takbiratul ihram bersama imam. Okey, kesalahan yang pertama ni, kita pun tak perasan kadang-kadang tu. Macam mana seboleh mungkin main awal ke masjid. Main awal, imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir bersama imam kan. Tapi dah kalau kita ni duduk main-main, orang baca Fatihah dah. Kena baca surah dah. Kena kita dah masbuk pula. Tambah lagi satu rakaat, dua rakaat. Kalau jangan-jangan tak apa. Kan kadang-kadang adalah sehari tu lima waktu tertinggal. Waktu mana-mana dia terlambat. Ni dok, kita kali semayang lagu tu lah. Kena masbuk. Tak tepat tu kan. Kan? Kata salah, dosa apa dok? Pergi tu kan. Orang dapat pahala banyak. Berjemaah, lengkap, sempurna. Kita dapat pahala juga. Tapi kurang kan. Pergi tu kan. Tu tak kira lagi. Ralik lagi, lara lagi. Dan sebagainya. Jadi beza kan. Jadi seboleh mungkin takbir bersama imam. Dan cuba kita mengawal tuan. Sebagian orang ketika hendak masbuk langsung mengikuti gerakan imam tanpa mengucapkan takbiratul ihram. Hal ini dapat menyebabkan solatnya tidak sah. Oh, ini kesalahan macam mana? Mehmet tu ikut. Tak takbir apa pun. Mehmet, weh, imam rukuk dia pun rukuk tu. Bila takbir, tak tahu. Kok mana pun kan memang diri tu. Allahu Akbar, okey. Imam sujud, terus sujud. Allahu Akbar, imam tengah rukuk kita. Imam tengah tahiyat kita. Cuma keadaannya macam mana, ada dua keadaan. Pertama, dia tegak dulu, cara dia, Allahu Akbar. Pilihan pertama, kita boleh letak qiyam dulu. Jadi, waktu tu ikut. Tak boleh tutup, orang berada imam berada. Tapi, Allahu Akbar, terus ikut. Pun boleh. Sebab di situ tak ada, dia punya ikatan. Kata nak kena qiyam ke, lepas tu, nak kena terus ikut. Jadi takbir ya betul. Kena takbir. Habis sama apa takbir tu. Sebab sah semayang ada wudu. Kedua kena takbir. Dan bagi salam baru habis semayang. Tiba-tiba memang wudu ada. Tapi tak takbir. Tu pun bagi salam lagi habis. Tak dikira tu kan. Yang kata tadi kena takbir. Diri tegak tu kan. Okay, yang ketiga tu kan. Sebagian orang ketika hendak masbuk sementara imam sedang posisi i'tidal atau sujud, mereka menunggu sampai imam berdiri memulai rakaat baru. Hal ini merupakan kesalahan. Seharusnya langsung mengikuti imam setelah mengucap takbiratul ihram terlebih dahulu. Jadi cerita dia sekadar dia ikut imam tahu pada. Tak perlu tunggu ayat pula pasal kita ni. Kan dia ikut tahu imam berada tuan. Sebagian orang ketika masbuk tidak langsung mengikuti apa yang sedang dilakukan jamaah sholat saat itu. Tetapi mereka menyempurnakan rokaat yang tertinggal terlebih dahulu dengan tergesa-gesa. Kemudian baru mengikuti imam. Dan kita tak ada lagu orang tua kita ni. Mek, imam tu. Rokaat ke depan, duduk tahiyat, kita ikut dari awal. Bapa pergi kampui. Maksud kita kampui. Tak ada istilah kampui. Ikut tamunan kita bersama imam. Saat lagi ni tak cukup, kita sempurnakan rokaat yang kita tertinggal. Mendirikan jamaah sholat baru, padahal jamaah sholat yang pertama belum selesai, sehingga terdapat lebih dari satu jamaah sholat dalam satu waktu, dalam satu masjid. Okey, Nabi larang tuan-tuan, kita semayang dua imam. Contoh, tadi tuan imam kita semayang maghrib, duduk rakaat kedua, rusak mai sijibah turun, dia buat rakaat baru, buat, semayang baru, jemaah baru, tak boleh. Kena bagi habis satu apa tu imam dulu. Hari pemain ikut imam yang ada. Dah habis dah imam tu, habis. Eh, dah semua selesai. Oh, kita nampak apa tu? Oh, yang ada baru main lagi. Okey, kita dalam seorang imam buat pula. Kan sah apa imam juga untuk kumpulan baru boleh. Ni dah. Tantu tak habis buat dah. Pani pula buat pula, tantu buat pula. Ah, tamam. Sebab bila lagu tu perpecahan berlaku tu kan. Ada tuan-tuan saya tertidur kat sini. Ada gambar tu dua satu masjid, dua imam. Satu masjid tu ada dua imam. Imam A, imam B. Yang ni sokong imam A semayang maghrib sebelah kanan. Ni sokong imam B duduk sebelah kiri. Di mana ada tuan di negeri Malaysia ni tuan. Kisah dulu tuan. Jadi saya mungkin ke depan kita tunjuk tuan macam mana berlaku tuan. Tak boleh Nabi larang. Kalau berlaku perpecahan tuan.
Berkenaan dengan hal ini, Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah berfatwa, orang yang datang ke masjid untuk sholat fardu, lalu mendapati jamaah sholat sudah dimulai, wajib baginya untuk bergabung bersama mereka. Tidak boleh mereka mendirikan jamaah yang baru, sebab persatuan adalah satu hal yang kita cita-citakan, sedang bercerai-berai itu dilarang. Orang-orang yang sholat berjamaah dengan jumlah yang banyak, lebih utama di mata Allah, walaupun sholatnya berbeda-beda. Seperti orang yang melakukan sholat zuhur di belakang orang yang melakukan sholat asar. Kemudian, jika imam telah mengucapkan salam, maka dia pun berdiri dan melakukan sholat asar. Boleh kita melakukan hal seperti itu. Wallahu a'lam. Okay. Itu yang selain yang kedua. Tapi akhir sekali tu kan, ni cara nak masuk masbuk yang betul. Berikut tata cara sholat berjamaah dengan makmum yang terdiri dari imam dan seorang makmum laki-laki. Kemudian datang makmum masbuk. Posisi imam berada di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan imam. Okay, kalau sembahyang berdua macam ni, Zai. Imam tengah, makmum akan berada di sebelah kanan. Kan? Sebelum mungkin sebaris, selari. Kalau kita nak apa nak ke belakang sikit pun, dah faham lagu tu tak ada masalah. Ke belakang sikit, boleh. Cuma bila main makmum yang ketiga, macam mana cara nak masuk? Kan? Kemudian jika datang makmum masbuk seorang lainnya, maka makmum tersebut berdiri lurus di belakang imam. Dan makmum sebelah kanan imam mundur ke belakang. Okey, nampak? Bila dia ada dua makmum tadi depan, main yang ketiga. Okey, perlu tak dia keh tak keh? Tak perlu tu tak naknya. Kan? Tapi bila di belakang tu, ay, aku di belakang ni dia tak pasal kakak aku nak main berjemaah juga. Tapi tu baru perlu je sentuh tadi. Itu dah beri dia sedang. Kata, oh ada orang belakang, dia pengundang. Itu saja. Nak kata tiap-tiap kali semayang berjemaah, masbuk nak kena keh ke? Tak ada kata syarat kena keh. Itu saja tuan-tuan. Cuma macam mana pula cara? Nak undur laju ke undur pelan tuan-tuan? Contoh. Dia duduk sama depan ni. Ni imam tadi. Kan? Dia duduk belakang. Nak undur satu. Dua. Tiga. Dua sama. Ke ada pun duduk depan ni. Satu. Dua. Tiga. Tak kita yang hilang. Dua-dua boleh. Yang kata tadi, kita buat tolak lah. Jadi di situ tuan, dua-dua boleh pakai. Yang nak pegang ada tiga kali, berhenti-berhenti pun boleh. Yang tak berhenti, terus pun boleh. Sebab ada keperluan. Bukan bila pergi gerak kau sana, buang ke pihak pula. Tengok pula, usha rambut aku ni. Tengok kuku pula. Haa, lagu tu batal tuan. Lara, tak ada kena-mengena. Tengok poket pula, headset. Haa, tak terpul lagi. Haa, bukan tuan. Yang tu memang betul-betul batal sembahyang. Tapi ni ada keperluan. Kan, kalau satu lagi, telefon. Kering, tak tutup. Sebenarnya kita, tuan-tuan, sunahnya memang kita kena hindarkan benda yang mengganggu sembahyang. Ustaz, kalau kita ni poket dalam headset, angkat pula, kita tekan pula, berapa gerak tu, batal sembahyang. Tak, tak batal, tuan-tuan. Sebab isu tu, dari pembunyi. Kita biar lagu pula, lagu dandu pula. Oh, Tok Imam pula. Oh, ni bukan lagu dandu pula. Yang ni pula, lagu apa pula. Ah, kacau, tuan-tuan. Mengganggu orang sembahyang. Kita hindarkan. Buah poket, gagal lah tekan punak mana pun. Bagi berhenti. Tak berhenti juga. Ambil, tutup, buah balik. Yang kedua, halo abang pernah semayang ni. Ha, kacau. Buat lagu tu, batas semayang tu kan. Itu lagi tuan. Meluruskan safnya tanpa harus menepuk pundak makmum pertama. Jika datang makmum masbuk lagi, maka makmum yang baru datang berdiri di sebelah kiri makmum yang ada. Langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Ketika mendapatkan rukuk secara sempurna, maka makmum ketiga ini masih mendapatkan rakaat si imam. Okey, beza makmum yang ketiga ni, dia main lambat, dia kena seimbangkan sah. Kalau tengah tadi ada orang, kiri dah ada, dia akan pergi kanan. Kalau main pula keempat tadi, dia akan pergi kiri kanan. Kelima kanan pula, dia akan seimbang. Tak boleh ambil kanan semua pula. Tak sunah tuan. Walaupun sah semayang, tapi dia tak menepati. Jadi, kiri kanan-kanan tuan. Dan orang yang ketiga ni, dia dapat sah. Dapat satu rakaat.
Sebab dalil kata apa? Siapa yang sempat bersama imam ketika rukuk dapat satu rakaat. Walaupun dia memang imam rukuk dah. Allahu akbar dia rukuk sama imam. Tak ada baca pun doa pun. Kan? Sami Allah liman hamidah, dia pun bangkit. Dapat satu rakaat. Melainkan imam duduk rukuk tadi, Allahu akbar, dia nak rukuk, imam bangkit pula, bertembung. Kalau bertembung dia kena tambah balik satu rakaat, tuan-tuan. Kan? Betul? Orang yang keempat. Allahu akbar. Kemudian datang makmum masbuk lainnya. Maka makmum tersebut langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Okey, jadi makmum keempat ni dia kena masuk bersama imam jemaah tadi kiri kanan seimbang. Dan dia pula sekali lagi bila habis imam bagi salam, dia kena tambah lagi satu rakaat. Sebab dia ambil tadi tang imam dah tengah rukuk lah. Dan pertanda dia tengah lah tadi rukuk bersama imam. Nabi habaq pula, habaq kata siapa sempat rukuk dan baca bersama imam dah. Siapa sempat rukuk bersama imam dapat satu rakaat. Tu dalil dia. Tu yang kata dalil kata pula, ustaz yang kata dalil kata sembahyang ni kena baca Al-Fatihah. Tak baca tak sah. Ya betul, hadis sahih. Tapi itu sembahyang seorang-seorang. Tiap-tiap orang kena sembahyang baca Al-Fatihah. Tak baca surah pun tak apa. Baca Al-Fatihah, mesti baca Al-Fatihah setiap rakaat. Tapi kih ni, kih di sembahyang masbuk. Dia main lambat. Jadi kalau dia sempat rukuk bersama imam, dikira satu rakaat. Jadi dia tahu, rupanya bila bersama imam, terbatal tadi, baca Al-Fatihah tadi. Tak ada baca pun tak apa. Jadi sempat rukuk bersama imam. Kita faham tuan. Kita faham tu, oh yang ni ada hujah dia, lagu tu. Yang ni pun kita faham. Yang kata baca bismillah tu, betul. Sembahyang seorang. Pasal sembahyang berjemaah tadi, dia tak terikat lah tadi tuan. Kan? Rukuk bersama imam daripada satu rakaat tuan. Okey, ini pun sama. Makmum empat tidak mendapatkan rakaat karena tidak mendapat rukuk dari imam. Okey, kalau main pun makmum ke 6 ke 7 ke 8 ke tak masalah. Ha, tu dia akan tambahlah. Kan berapa banyak rakaat yang mereka ketinggal. Okey, itu tentang masbuk tuan. Faham tak? Jelas. Kan masbuk ni kita ambil tamana yang kita dah. Ya, silap. Ya. Ya, baik. Masbuk. Ya. Ya, baik. Ya. Ya. Okey, baik. Ya. Ya. Okey, faham, faham. Ha. Ya. Sentuh. Ya. Okey, itu hujah. Itulah, saya faham. Okey, betul nak tanya sentuh dulu ke ataupun takbir dulu? Okey, bila habaq lagu tu, hadis Nabi tak ada. Tak habaq dengan jelas. Kaih ke tak kaih? Sentuh dulu takbir ke takbir dulu sentuh? Jadi di situ pendapat ulama. Mana-mana pun boleh nak tanya. Kalau cikgu setuju yang tadi, orang lain pun setuju jugalah. Dan kalau orang lain kata lagu lain pun, cikgu kena setuju jugalah. Ya. Betul lah, Pak. Saya faham. Sebab tu dia kata, pembincangan ulama ni yang timbul khilaf ni, hadis Nabi tak abak tuan tu. Bila tak abak tuan tu, ulama ni kata, tak, kita semayang takbir Allahu Akbar. Boleh dia sentuh. Boleh dia kira semayang. Kalau memang kita sentuh, boleh nak semayang. Tak ada kira tadi. Tu je timbul ulama bincang tu. Cuba kalau kita nak kata ulama tu salah pun tak boleh juga. Ulama ni salah pun tak boleh juga. Sebab dua-dua tu ijtihad. Sebab Nabi tak habaq dengan jelas tuan tu. Sama juga bila nak qiyam, kan bila kita bagi rukuk. Kan, tempat yang Nabi tak habaq dari sentuh tadi nak jadi makmum, tempat bila bagi rukuk kan, bila lutut tu nak letak buka ke dia buka sekadar kita. Ha, dia kita faham. Bila berlaku ulama dia pegang kata lagu ni, oh dia ada hujah dia. Ini kata lagu ni pun ada hujah dia. Kita meraihkan, kita faham tu. Cuma kalau tempat lain yang jelas Nabi habaq, kita kena ikut lah. Ya. Dua-dua tu boleh nak. Kalau tak nak habaq kata ini salah pun tak ada dalil.
Ini salah pun tak boleh jadi. Saya nak sokong mana-mana pun saya tak nak. Tak boleh sokong mana-mana. Sebab dia dua-dua boleh. Kan? Cuma yang suhaif tadi, Nabi letak abad tepi. Dua-dua orang kan. Itu suhaif. Tapi kita tak buat yang itu. Kita pegang yang duduk belakang. Kita maknanya kita faham. Oh, dah ramai majoriti ulama. Yang kata belakang itu ijtihadiyah. Masih boleh lagi. Kan? Cuma jangan dia duduk kata apa. Yang betul itu saja betul. Yang dia salah. Itu dia duduk gaduh. Itu kan. Ya, faham tak? Okey. Kita pergi tajuk yang ni. Larangan mengambil upah dari azan. Macam mana? Yang pertama tuan-tuan, diriwayatkan daripada Uthman bin Abi Al-Ash radhiyallahu berkata, ya. Penuh. Kita mai belakang. Ha, okey. Bila mai yang tu pun secara hadis sahih yang kata tepat tu tak ada yang kata nak kena mula tengah belakang, perih ke kiri ke. Tapi kalau kita ambil hadis yang umumnya nak mula sembahyang ni, imam belakang imam, buka kiri kanan, seimbang lah. Lepas tu kalau mai sah baru pula orang, mula tengah kiri kanan. Cuma dia mai tu sorang-sorang. Macam mana? Nak cantik dia kalau bagi saya, ni hujah saya lah. Kita mula tengah balik. Tapi ada hadis kata nanti, bila semua yang sorang ni, bersama dengan iblis syaitan, bersama syaitan. Tu kita tepi-tepi hujung tu, kita kaih orang bersama kita. Tu hujah ulama. Dia kiat yang tu. Di situ tak terikat dengan anaknya. Nak duduk tepi no pun boleh, kita tarik seorang pun tepi kita. Atau kita mula tengah. Harap lagi ada ramai lepas kita. Tapi tak ada, kita lah. Tak ada masalah. Tak ada dosa ke apa, tak ada masalah itu. Ha, boleh, tak ada masalah. Tak terikat. Cuma saya perlu cari lagi, kau ada dalil yang betul-betul sahih. Kau ada cerita tentang kena mula pada tengah tu, kan? Kena kes tepi ke untuk tarik. Wallahualam, tak ada lagi kan? Yang saya jumpa lah, cuma tu, pendapat-pendapat ulama. Kalau ada tu, kita boleh bawa bumai. Ya. Ya. Takbir. Aha. Macam mana takbir awal? Ha. Ya. Oh, okey. Dia yang jelas dia yang betul itu kita buka sekadar bau kita. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Dia sebesar bau kita. Ha, itu je. Cuma contoh kau yang kita saya buat lagu tu dulu ni. Kalau imam tak apalah. Kalau makmum dia kena bagi sama sebab dia dah bagi. Orang kiri kanan ada sama. Ha, tu dia punya hujah dia. Cuma batal tak semayang? Tak batal. Tapi dia akan sebab nanti iblis tumpang. Soh kita tak satu pula. Dia ada benda-benda lain. Kan? Dan jadi tuan, takbir pula tiga cara tadi. Yang kita bijak dulu ni. Allahu Akbar sebut, orang angkat. Letak. Ataupun Allahu Akbar, angkat sambil sebut, letak. Ataupun angkat dulu. Letak Allahu Akbar. Tiga cara tu Nabi buat. Kalau selain daripada tu, jangan buat. Macam mana Allah Alam. Kan? Letak kiyah pula, kita letak atas apa tu, tangan. Pergelangan dan hujung. Yang kita genggam pun, ada hadis Nabi genggam. Jadi cara tu betul. Sahih. Letak pun boleh orang buat. Kawasan ni, yang genggam pun boleh. Masih sunnah lagi. Kan? Kalau dia letak kat jantung dia, letak dekat pinggang kiri, tak ada. Tu tak tepat. Salah. Kan? Okey, lebih kan dah cerita ni jelas nak. Okey, wahai Rasulullah, angkatkanlah aku sebagai imam. Ada seorang sahabat ni dia kata, wahai Rasulullah, bagilah aku jadi imam bagi kaum aku. Rasulullah SAW pun berkata, engkau adalah imam mereka. Engkau jadi imam mereka. Sesuaikanlah dengan kondisi orang yang paling lemah dari mereka. Atau imam ni tuan-tuan, tugas dia kena scan makmum dia. Scan macam mana? Bukan tengok orang paling kuat, tengok orang paling lekeh. Oh, Pak Mat ada, Pak Lah ada, Pak Alih ada. Ni kau, yang ni apa sakit lutut. Oh, yang ni jenis apa tu, darah rendah, darah hitam. Dia nak baca sekejap lagi, dia baca surah yang padan batu. Oh, tak, aku orang ni nak balu surah Al-Baqarah 278 ayat. Kacau tuan-tuan. Memang sudah baca surah panjang ni. Tapi tengok keadaan. Jadi, tengok makmum tu. Kan, dia tengok, oh ni ada, ni ada baca. Budak kaya pula belakang. Kan, dia tak baca surah panjang. Dia perpendekkan bacaan. Nabi pernah tuan, subuh Nabi baca panjang. Sunnah dia. Bila masa malam, satu pagi tu, ada budak kaya di belakang. Nabi pendekkan bacaan. Kan, sebab takut nanti budak ni mengganggu ibu dia. Tu ganggu ibu. Kita pun semayang. Anak siapa ni, main subuh-subuh. Oh, boleh tiap pula. Lepas tu, tu imam pula, surah Al-Baqarah ni tak mana aku nak sambung pula. Terlupa kawan. Jadi banyak benda yang mengganggu. Jadi pendek kebacaan tuan. Tapi kalau bak semayang sunat terawih apa tu, sunnah panjang. Jangan marah pula, panggil tok imam ni baca lima muka. Satu rukun. Satu rukun. Tak, sunnahnya tuan. Bila main solat sunat, Nabi habak boleh kita duduk. Boleh kita sandak tepi dinding tu. Ada tiang, boleh sandak belakang tiang. Sandak, boleh. Tapi solat sunat.
Tapi orang kita buat, aku malu nak buat. Pak Lah, Pak Leh pun umur 80 pun boleh berdiri. Aku umur 30. Takkan aku nak duduk. Ha. Kita tu kan. Jadi, kalau berdekat sunnah tu kan, kita faham. Oh, orang ni duduk sebab apa? Solat sunat boleh duduk. Cuma kan rugi. Pahala duduk ni, separuh pahala berdiri. Ha, itu tidak akibat dia tu kan. Kemudian dia kata lagi, dan angkatlah seorang muazzin yang tidak mengambil upah dari azan. Jadi, lantik seorang muazzin yang tak ambil upah dari azan. Dan umumnya Tok Bilal ni tak ada gaji, tak ada upah. Tak ambil upah duit Ustaz. Tu hujah pertama Ustaz. Sahih Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Kita pergi lagi Ustaz. Diriwayatkan daripada Yahya Al-Buqa, ia berkata, aku pernah mendengar seorang lelaki berkata kepada Ibn Umar, aku mencintaimu kerana Allah. Seorang sahabat ni beritahu, seorang lelaki ni jumpa sahabat, aku sayang engkau kerana Allah. Dan Ibn Umar pula balas, aku bencimu kerana Allah. Pelik kan? Kalau kita sayang kawan kita kerana Allah, balas balik, terima kasihlah, aku berkasih kau kerana Allah. Tapi dia ni tak, aku bencimu kerana Allah. Dia tanya pula, mengapa? Tanyanya, Ibn Umar berkata, kerana engkau melagukan azanmu dan engkau mengambil upah darinya. Lagu macam mana? Lagu ni, kalau azan ni bagi sedap lah, tak ada masalah. Bagi sedap, bagi kuat, semangat azan ni. Tapi kalau main sampai azan melirik, apa tu, apa dia punya panjang semuanya, lari punya, dia punya makna sebagainya, itu yang Nabi bilang. Dan minta upah pula. Upah macam mana tuan? Contoh, kalau kita pergi R&R gurun contohnya, masuk waktu zuhur. Tiba-tiba ada seorang ni, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis selesai. Kita bersemayang, berjemaah semua ke dia. Habis saja semayang tu, dia buka kepiah dia. Dia suruh kepiah kat semua satu bari. Ni awak ni? Upah azan. Upah azan. Aku azan tadi ni. Ha, kalau dia buat lagu tu, memang termasuk larangan yang kata ambil upah pada azan. Kan? Melainkan yang kata, Ustaz, yang masjid kita ada Tok Bilal, Tok Siak, Tok Imam ni macam mana pula? Ada jawapan tuan-tuan. Okey. Secara umumnya tuan-tuan, Imam Syafi'i ni, kitab Al-Umm dia, dia kata apa? Aku sarankan agar para muazzin adalah orang yang suka rela untuk tugas dia. Tok Bilal ni orang suka rela. Saya lah nak jadi Tok Bilal, saya rela lah. Tak bayar pun tak apa. Hanya tuan-tuan yang utama. Kemudian imam tidak boleh memberinya upah. Tok imam tak boleh bagi dia upah. Demikian pula orang lain. Selama mereka masih boleh menemukan muazzin yang suka rela, tidak dibayar dan ada sifat amanah, kecuali mereka memberi harta mereka kepadanya peribadi. Tok imam bagi. Orang amal pun bagilah suka hati kat dia. Itu yang kedua tuan. Kemudian kita lagi, menurutku tidak susah nak cari orang yang jadi Tok Bilal ni, yang amanah, ramai negeri Islam kita ni, penduduk pun ramai. Kalau 200 keluarga, takkan tak ada seorang. Contoh. Contoh lagi, kalau memang melakukan tugas ni, tugas dan rela tidak dibayar. Jika bila tengok pula, tak ada, cari, tak jumpa. Zaman dulu mungkin ya. Cukai pun tak ada, elektrik pun ni, kita pakai minyak gas saja. Bendang kan, masa lapang banyak, boleh limang. Apa bilal sebagainya. Tapi zaman law ni, kalau nak kerja bilal, sudah gaji, tak cukup tuan-tuan. Ada anak lagi, keluarga lagi sebagainya. Jadi dia kerja lain. Dia main pula ni, sebagai part time dia, bantu tuan-tuan. Itu yang kata, apa tu bilal yang ada sekarang ni. Cuma dia kata lagi, kalau nak upah pun tak boleh lebih pada 1/25 bahagian saham fad. Bagi Rasulullah SAW, zaman dulu lah, dia ada ukuran, apa tu bayaran dia tuan-tuan. Jadi, yang kedua pula, haram hukumnya mengangkat muazzin yang tujuannya mencari wang berdasarkan hadis Uthman bin Abi'l-Ash, juga berdasarkan fatwa Ibn Umar. Dan ini tidak dibantah oleh para sahabat yang lainnya, seperti yang digariskan oleh Ibn Sayyidin Nas. Cuma tuan-tuan boleh tengok balik, pada zaman kita lah ni, duk harap, akulah jadi Tok Bilal. Tak boleh akulah jadi Tok Bilal. Dan masing-masing harap. Hang aku, memang hujung minggu, yang si A ni, pergi kenduri rumah anak dia. Mana Kuala Lumpur ke. Yang si B pula, apa tu, demam ke sakit. Jemaah pun duk harap. Dia kedua ni lah kita duk harap. Tiba-tiba tak ada tuan. Dan itu kita pakai main harap tu. Sebab tu tuan, Jabatan Agama kita, Jaib, Jakim sebagainya ni, tiba tubuh masjid ni ke masjid, ada jawatan dia. Untuk apa? Untuk mengurus. Imam, Tok Bilal, Tok Siak, imam pun ada dua orang, Tok Bilal pun ada dua, imam pun tiga kadang-kadang tu, untuk melancarkan proses pengurusan masjid. Mereka kata nak bagi gaji kat Tok Bilal tu, tak, segu hati saja. Itulah jawapannya tuan-tuan. Kalau nak bagi gaji tu kan, tak cukup. Yang ada lah tuan-tuan. Bahkan dia pula kena kerja lain. Dulu ya boleh. Sebelum ni kita terikat. Tanggungan kita pun banyak tuan-tuan. Jadi dibolehkan, tak ada masalah.
Cuma isu yang kedua tuan-tuan, ada pula azan berduet. Berduet. Berduet ni macam mana? Dua orang azan serentak. Hang azan, aku berhenti, hang sebut sambung. Hang ambil dua rangkap, aku ambil dua rangkap. Lagi aku sambung pula. Macam tuan-tuan. Berlaku tuan-tuan. Boleh tak boleh tuan-tuan cerita ni? Kan? Tuan-tuan. Tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia seorang ambil dua rangkap, dua rangkap, dua rangkap tuan. Ash'hadu anna Muhammad. Boleh tak boleh tuan? Takkan tak boleh kot. Kita semayang satu tertutup bilal, dua sah. Sekarang kita try tengok tuan. Kukul ni, kukul jadi empat sah. Kan, siapa dengar ni? Dengar seorang empat leh. Hidup tak? Surah Pak Mat. Oh. Dengar duduk surah. Ha, contoh. Saya tahu dia tuan-tuan. Apa balik pada dalil? Apa hujah dia? Zaman Nabi tak ada tuan-tuan. Cuma ulama bincang pula. Empat mazhab kata apa tentang cerita tadi tuan-tuan. Iaitu mazhab Hanafi. Iaitu ni ahli mazhab. Apa, apa imam tu anak murid dia. Asyarakashi ni berkata. Apabila muazzin jatuh. Ketika iqamahnya. Untuk bila-bila azan dia jatuh. Lalu meninggal. Ataupun pingsan. Meninggal ataupun pingsan. Kemudian, saya lebih suka orang lain yang menggantikannya untuk memulakan semula iqamahnya. Dari awal kerana amalan muazzin awal telah terputus dengan kematian. Dan tak boleh menyambung amalan yang terputus. Jadi, mazhab Hanafi ni, contohlah seorang ni bila azan-azan dia pingsan tuan. Kemudian main pula orang kedua. Dia berhenti tak khayal al-falah. Main orang kedua pula, sambung pula. Kan? Lepas tu khayal solah kalau pula contohnya kan? Boleh tak boleh? Tak. Mula pada awal balik. Sebab ibadah tadi tubuh badan. Dia mula dia kena habis tuan. Itu hujah yang pertama. Okey, hujah yang kedua. Mazhab Maliki pula kata apa? Ibn Rushd tidak dibenarkan bagi muazzin yang azan separuh kerana berdarah hidungnya. Hasil tiba-tiba contohnya main musim timur lah panas. Contohnya main nanti ni bulan 3-3 ni pecah lindung. Tu bila azan pecah lindung. Macam mana tuan? Nak berhenti. Nak bagi orang lain main ganti dia. Kan? Jadi dan panggil orang lain untuk menyambung baki dia masih yang berbaki. Dan apabila muazzin membentikan azannya kerana berdarah hidung, maka wajib ke atas lelaki lain untuk memulakan semula azan dari awal, dan dia tidak boleh menyambung di mana muazzin tadi berhenti. Mazhab Maliki pun tak setuju juga. Kalau dia berhenti pecah hidung tadi, tak mana berhenti, bukan sambung. Mula pada awal balik. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, mazhab Syafi'i. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, iaitu apa dia? Dan yang dilarang juga apa yang berlaku dari beberapa muazzin ketika mereka berduet. Ni berduet tuan-tuan. Dalam azan dengan memotong-motong kalimah azan. Seperti seorang menyebut beberapa kalimat, perkataan dalam azan dan orang lain pula menyambung bakinya. Seeloknya diharamkan perkara ini kerana ia bekerjasama dalam ibadah yang rosak. Mazhab Syafi'i tak setuju berduet dalam azan tadi tuan-tuan. Dan akhir sekali mazhab Hambali. Tidak boleh bagi seorang lelaki untuk menyambung azan orang lain kerana azan adalah ibadah tubuh badan yang tidak boleh dilakukan oleh dua orang dalam solat. Contoh, Allahu Akbar, ayah semayang. Memang rakaat kedua, rasa pening, pitaf. Ni mak, tolong sambung Ustaz, semayang ayah. Boleh tu tak? Tak boleh. Ayah, seorang ayah tadi. Dia tak boleh berdiri, dia duduk. Duduk tak boleh, berbaring. Tidur, tuan-tuan. Sebab ibadah, tuan-tuan. Tubuh badan kita. Sama juga azan. Azan ibadah tubuh badan. Kan? Bila itu azan awal, dia kena habis. Kalau dia sangkut tadi, orang lain ganti, kena mula pula awal sampai habis. Kan? Walau-alam untuk cerita tadi. Kita faham lah. Ada, memang ada kat luar sana. Berlaku. Yang tadi pun di Masjid Kuala Lumpur. Tempat tak. Apa? Masjid India. Ha, bukan. Masjid India tu tapi Masjid India. Kalau nanti injek tak tu, sogok. Ha, memang ada. Sebab apa? Walau-alam. Kita bukan boleh kata, oh, tak boleh kot.
boleh tak boleh agama? Bila agama ni dia ada tentu cara. Jadi itu dia empat hujah imam tadi. Cuma nak cantik balik pada seorang jelas. Tak ada apa-apa, tak ada apa niat perbezaan dia. Untuk saya buka tu soalan untuk tanya apa-apa. Dan saya tu minta diri tu saya habis azan lagi saya terus nak pergi mesyuarat pula lagi. Dan pukul 9 di Belah Besri. Saya minta maaf tuan. Ada tanya apa-apa? Ada tak? Ya, sila. Semayang. Okey, lelaki sebelah kanan, perempuan di belakang. Kalau tadi lelaki ada dua orang tadi, kalau dua, dua dia duduk di belakang. Maksudnya kita suami duduk depan, kita tanya isteri kita. Isteri duduk belakang kita. Tak boleh isteri duduk tepi kita pula. Sekarang kita di sembahyang, jadi kerja lain buat lagi. Ha, kan? Dia duduk belakang. Kan? Dia duduk, kan? Kalau dua lelaki, ya kiri tepi. Kalau lelaki perempuan, lelaki depan, perempuan belakang. Ha, itu kalau boleh belakang, belakang je lah sejajar lah belakang tu. Cuma kita tengok lah kalau rumah tuan-tuan tu sempit kan, ada katil ke, ha, ikut belakang lah, ejah lah. Tak kata kiri kanan memang betul, kadang tersompok kena depan sikit, tak terikat tuan-tuan. Jadi dia ke belakang tuan-tuan. Dan Allah Alam. Seperti kata tuan-tuan, insyaAllah kita sambung minggu depan. Tentang minggu depan ni, bab azan juga, iaitu apa ya, saya lupa tengok dalam punya kitab tu. Dia ada, ini bab larangan azan ni yang tu. Saya tengok lain kan, dia ada tajuk ketiga tajuk ni. Nanti bila pergi pula nanti bab masjid pula. Lepas tu bab jenazah. Dan bab nanti bab zakat dan juga bab sedekah. Itu punya tajuk besar kita tuan-tuan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.